أكبر ولله الحمد. Allah Akbar.
Allahu Akbar wa lillahi Kepada seluruh jamaah yang masih di luar, silakan dirapatkan di bagian dalam ya. Tolong adik-adik diatur di barisannya ya, jangan ada masih bolong-bolong isi. Dan nanti saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa di sini belakang. Silakan dirapatkan. Dan kepada ibu-ibu juga kita siapkan tempat di bagian depan musala. Silakan. Pada sholat kita akan segera dilaksanakan. Pada seluruh warga yang masih berada di jalan, agar cepat langkahnya mendatangi musola. Sekali lagi buat jamaah yang masih berada di luar, dipersilakan untuk mengisi bagian dalam. Juga kepada ibu-ibu supaya merapatkan sub bagian depan dan diberikan jalan untuk yang melintas di bagian belakang. Silakan Pak, di dalam masih diisi penuh dulu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب زاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Run away.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ya, kepada seluruh jamaah yang masih di depan, silakan kosong. Kepada Bapak Fadil, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Hari ini Sabtu 22 April tahun 2023, bertepatan dengan 1 Syawal 1444 Hijriah,
Allah masih senantiasa memberikan kita cucuran nikmat sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita selaku umatnya minaz zulumati ilan nur wa minad dalalati ilal huda. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Sebelum acara salat Idul Fitri 1444 Hijriah ini kita laksanakan, ada beberapa informasi yang harus disampaikan, yang perlu disampaikan. Untuk informasi yang pertama, yaitu pemasukan infak dan sedekah salat tarawih kita selama satu bulan kemarin, yaitu masuk sebesar Rp4.092.000. Alhamdulillah. Dan semuanya sudah digunakan untuk operasional kegiatan salat tarawih. Untuk yang kedua, yaitu petugas salat Idul Fitri 1444 Hijriah di Musala Jamiyatul Mukhlasin ini yang bertindak sebagai imam, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Zainal Abidin, dan yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Ustaz Rihadi PS, dan yang bertindak sebagai bilal yaitu Bapak Sayuti. Adapun tata cara salat Idul Fitri, untuk mengingatkan kembali, yang pertama yaitu salat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, yang mana yang pertama yaitu membaca niat, yaitu usolli sunnatul Idul Fitri rakaataini imaman untuk imam dan makmuman untuk makmum lillahi ta'ala. Saya niat salat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah ta'ala. Untuk yang kedua yaitu takbiratul ihram, dan yang selanjutnya yaitu membaca doa iftitah, kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat sunnah atau surat pendek. Kemudian dilanjutkan dengan ruku hingga berdiri kembali. Kemudian ketika berdiri kembali dilaksanakan atau dibacakan takbir sebanyak 5 kali dan diselingi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan kembali dengan membaca suratul Fatihah dan surah pendeknya sampai dengan sholat selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu akan dilaksanakan infak sebanyak 2 kali. Untuk infak yang pertama yaitu dikhususkan untuk operasional kegiatan salat Idul Fitri pada pagi hari ini, dan yang kedua yaitu untuk pembangunan dan pengembangan Musala Jamiyatul Mukhlasin dan Yayasan Bani Abidin. Dan untuk petugas pemungutan amal untuk di kaum laki-laki, dimohon kesediaannya untuk saudara Dharma dan saudara Fahri Fahru Razi, dan untuk di kaum perempuan atau kaum ibu dimohon kesediaannya untuk saudari Devita. Baiklah, kita laksanakan selanjutnya yaitu pemungutan infak untuk yang pertama yaitu operasional kegiatan salat Idul Fitri. Selama pemungutan marilah sama-sama kita membaca salawat bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi.
alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli. Dilanjutkan dengan infak yang kedua, yaitu untuk pembangunan dan pengembangan Mushalah Jamiatul Muhlasin dan Yayasan Bani Abidin. Alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya kita, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan rizki pada pagi hari ini, Allah membalaskannya dengan berlipat ganda, dan Allah selalu memberkahi rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cukup sekian dari saya, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas saya persilahkan. الصلاة 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 سنة العيد الفطر جامعا رحمكم الله. الصلاة 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 سنة لعيد الفطر جامعا رحمكم الله.
الصلاة 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 سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله الصلاة الصلاة سنة لعيد الفطر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توسوفكم. Tolong rapatkan dulu barisannya semuanya. Bapak-bapak, Ibu, masih depan masih ada, silakan. Assalamualaikum. Salatu jamiah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Ya qaiman min صعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامع رحمكم الله يا قائما من صعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامع رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma haqqil islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'anidid dini Rabbi ikhdim lana minka bil khairi wa ya khairin nasirin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kullaha soma soimu wa aftar. Allahu akbar kullama taraka masahaba wa amtar. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yasara tariqal ibadati lil ibad وجعل لهم يوم العيد كل سنة يعود أحمد سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك المعبود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء الحمد والحوض المورود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه الذي طهرهم الله عن الجهود. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن هذا اليوم يسمى يوم الجوائز ويوم يعود على الفطرة السليمة والعزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته يزيد. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum Al Fakir melanjutkan kepada khutbah singkat pada pagi hari ini, terlebih dahulu Al Fakir berwasiat kepada seluruh jamaah dan juga khusus untuk diri Al Fakir pribadi, untuk mari sama-sama selalu dan senantiasa kita tingkatkan rasa keimanan, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik peningkatan secara kuantitas maupun peningkatan secara kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Zat yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, juga Zat yang maha menentukan atas segala sesuatu apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Selanjutnya, solawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam, manusia pilihan, insan budiman yang selalu menjadi tuntunan dan panutan, yakni kanjeng Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui, ketika sang raja siang tenggelam di ufuk barat, pertanda berakhirnya suatu bulan yang memang sama-sama kita dambakan, sebuah bulan yang memang semuanya serba lux, semuanya serba multi, semuanya serba luxurious, di mana pada bulan tersebut segala sesuatu yang bernilai sunnah ketika dikerjakan mendapatkan pahala bagi Allah, bagi kita sebagai pahala yang wajib. Dan ketika kita mengerjakan ibadah yang wajib, maka nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah nan berkah ini, ada dua kegembiraan yang sama-sama kita rasakan pada pagi hari ini. Sekaligus juga ada dua kesedihan yang sama-sama kita rasakan pada pagi hari ini. Yang kedua, rasa tersebut, baik kegembiraan, baik rasa kesedihan, bersatu padu dalam suasana haru biru, dalam suasana harmoni dan penuh kekeluargaan antara satu saudara dengan saudara yang lain, antara kakak dengan adik,
antara bapak dengan anak, antara suami dengan istri, antara satu tetangga dengan tetangga lain. Semua melebur dalam satu kesatuan, dalam sebuah suasana, dalam sebuah rasa yang penuh dengan haru biru nan harmoni, penuh dengan rasa kekeluargaan. Seiring dengan itu pula, ada dua rasa kesedihan yang hari ini sama-sama kita lakukan atau kita rasakan pada pagi hari ini. Apa rasa kesedihan tersebut? Yang pertama adalah kesedihan kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kenapa kemudian kita merasa bersedih ditinggalkan di bulan Ramadan? Karena memang bulan tersebut adalah merupakan bulan yang senantiasa menjadi dambaan seluruh kaum muslimin. Dan juga kesedihan kita, manakala di bulan suci Ramadan kita tidak pernah optimal melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan. Dan mungkin saja dalam bulan Ramadan tersebut kita melakukan banyak maksiat, banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan timbul penyesalan diri dan kesedihan yang kita rasakan pada hari ini. Kesedihan yang kedua adalah ketika tahun-tahun kemarin ada orang terkasih, ada orang tercinta di antara kita. Yang kemarin ada bersama kita seorang suami, yang kemarin ada bersama kita seorang istri, yang kemarin ada bersama kita ayah dan bunda kita, yang kemarin ada bersama kita anak-anak kita kumpul bersama keluarga. Tapi hari ini ada yang sudah tidak bersama-sama kita. Ada pula anggota keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin rasa cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada anggota keluarga kita. Oleh karena itu, dua perasaan yang mengharu biru pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita syukuri karena hari ini adalah merupakan hari kemenangan, karena hari ini adalah merupakan hari kebahagiaan bagi kita umat Islam di seluruh antero dunia yang pada hari ini tengah melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan pada hari ini dan dilangsungkan nanti dengan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, saling menghantar di antara kita, saling memaafkan di antara kita, dan juga saling silaturahmi di antara kita usai kita melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahirham. Rasa kesedihan dan rasa syukur ini yang hari ini kita rasakan, yang hari ini lekat dalam hati kita usai kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Mari sama-sama bagi kita yang masih punya orang tua, kita ambil tangan orang tua kita, kita sujud dan bersimpuh di hadapan kedua orang tua kita. Bagi suami, bagi istri, silakan mengambil tangan suami, tangan suaminya untuk meminta ridha dan meminta maaf. Bagi anak, silakan untuk mengambil tangan kedua orang tuanya untuk bisa saling memaafkan, untuk memohon ampun, memohon hampura, dan memohon maaf daripada kedua orang tua kita. Terhadap anggota keluarga kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa agar suami yang telah meninggalkan kita, agar istri yang telah meninggalkan kita, agar orang tua yang telah meninggalkan kita, bapak ibu kita, adik kakak kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita doakan agar pada hari ini mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang berikutnya, di hari yang berbahagia ini sekaligus di hari yang sedih dan haru ini, ada di antara kita, ada di antara tetangga kita, ada juga di antara saudara-saudara kita yang pada hari ini, kalau saja kita yang masih punya orang tua utuh,
kita masih yang punya orang tua, bapak dan ibu masih ada. Ada di antara kita yang kemarin masih bersama orang tuanya, hari ini sudah tidak bersama orang tuanya. Ada juga anak-anak yatim di antara kita yang ketika melihat teman-temannya bersanding dengan kedua orang tuanya, bersanding dengan para tetangganya, ketika seorang anak yatim datang kemudian tidak mampu dan tidak mau serta tidak dapat bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan orang tuanya oleh karena memang orang tuanya tidak ada. Dan di samping itu pula, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kita melihat di sisi-sisi kiri kanan kita anak-anak yatim yang pada saat ini tidak dapat merayakan kegiatan peringatan atau kegiatan Idul Fitri ini tidak bersama keluarga. Mari sama-sama mereka kita perhatikan, mari sama-sama mereka kita doakan, dan mari sama-sama mereka kita didik, serta mari sama-sama mereka kita perhatikan dengan penuh seksama, karena sesejatinya ketika orang tua mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, sebagai tetangga, sebagai keluarga, sebagai sanak peli dan handai tolan, untuk memperhatikan mereka dan juga menyantuni mereka agar perasaan yang sama juga dirasakan oleh para anak-anak yatim kita, setara dengan anak-anak kita yang masih lengkap orang tuanya, yang masih mempunyai ibu, yang masih mempunyai bapak, dan juga masih mempunyai yang lain-lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, yang selanjutnya ada kegembiraan pada hari ini. Selain kita tadi merasa bersedih, di sisi lain ada kegembiraan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kegembiraan kita pada hari ini adalah kita telah melaksanakan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Kita sudah tuntas melaksanakan kegiatan puasa di bulan suci Ramadan, yang mampu kita menahan diri, yang mampu kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tidak dapat lagi sumpama kita melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan itulah yang harus sama-sama kita syukuri. Kegembiraan itulah yang harus sama-sama kita nikmati pada hari ini. Di samping menikmati juga mensyukuri, agar ketika kita bersyukur, insya Allah nikmat Allah nanti akan bertambah. Ketika di bulan puasa kemarin, di bulan Ramadan kemarin, kita mampu mengendalikan diri untuk tidak makan sesuatu yang halal sekalipun, untuk tidak mengerjakan sesuatu yang halal sekalipun, ketika itu memang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu mengendalikan diri, kita mampu untuk menahan diri, dan kita mampu untuk melewati itu semua, alhamdulillah, pada hari kemenangan Idul Fitri ini adalah merupakan kebahagiaan kita yang sangat luar biasa, yang sangat tidak ternilai harganya. Kegembiraan yang berikutnya, kegembiraan yang berikutnya adalah kegembiraan yang datang atau yang hadir dalam lubuk hati kita adalah ketika hari ini di Yaumil Idul Fitri, di hari yang fitrah, di hari yang sakral, alhamdulillah, insyaallah kita termasuk hamba-hamba yang pada hari ini telah terampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua terlahir kembali, kita semua berada dalam kondisi seperti bayi yang baru lahir, karena memang segala sesuatu dosa-dosa yang kita laksanakan pada 11 yang lalu semua sudah dibakar di bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan bermakna yakni membakar, yakni membakar semua dosa-dosa kita yang ada, yang telah kita perbuat. Rasa gembira ini, rasa kesucian inilah yang kemudian hari ini patut kita syukuri, patut kita banggakan, dan patut kita nikmati, karena sesungguhnya Idul Fitri atau kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada sesuatu yang kita idam-idamkan adalah merupakan sebuah kegembiraan yang tak ternilai harganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini khatib
di samping berwasiat juga berpesan kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai makhluk Tuhan yang kerap akan kesalahan, yang sering melakukan dosa, yang sering melakukan kekhilafan dan lain sebagainya. Di hari yang fitri ini, jika jemari tangan kita kotor oleh karena kuku kita, maka potonglah kuku itu, bukan jemari. Dan jika kita punya kesalahan, kekhilafan kepada tetangga, kepada saudara, maka buanglah kekhilafan dan kesalahan itu, dan jangan potong silaturahminya. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, insya Allah kita akan bertemu di sholat id yang akan datang pada tahun 1445 Hijriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurannakumul hayatud dunya wa la yaghurannakum billahil aziz. Inna syaitana lakum adumun fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u khiwabahu liwayakunuhu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa qarra wa atala al-a'mala ila idratikal hadzal yawm wa akhara wa adada adh-dha'imina bil jabil thawabi wa kamil ajril mufar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mashhar. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthu ilal aswadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bis safar wal fadlil ahmar. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'ati'ullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim warik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaruddin. Allahumma ansur man nasaruddin. Allahumma ansur man nasaruddin. Wahzul man khadal muslimin. Wahzul man khadal muslimin. Wahzul man khadal muslimin. Wadammir a'da'ad din. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah ampunan kepada orang tua kami. Berikanlah ampunan kepada ibu bapak kami, karena sesungguhnya karena merekalah kami ada, karena sesungguhnya karena merekalah kami hidup, dan beliau adalah merupakan pahlawan bagi kami. Beliau tidak pernah berhitung-hitung kepada kami.
almarhum almarhumah yang telah mendahului kami. Jadikanlah mereka pahlawan-pahlawan kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Ampunilah semua keluarga kami. Ampunilah semua anggota keluarga kami. Ampunilah semua warga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin.
Sallallahu alaihi wasallam.